Udah rekam belum ini? Halo, oke teman-teman. Aku masih belum puas. Masih belum puas nih. Masih belum puas. Kenapa belum puas, Bang? Kalau aku jarak jauh, aku menggunakan ini kan. Kalau jarak jauh, menggunakan Bose Drone. Oke, ini udah kayak gini. Udah kayak gini. Oke, ini nggak nyambung mikrofonnya. Nggak nyambung. Ini sini ya kan. Ini nggak nyambung, ini langsung ke HP. Itu langsung ke HP ya kan, ini. Langsung ke HP ini udah on ya udah ini udah on dan ini aku bawa ya kan. Nah tadi kayaknya ada perubahan sih, ada apa ya, ini aku taruh dulu ya dari sini. Itu ada perubahan, perubahan gimana ya, kayaknya kalau langsung ke HP itu biasa-biasa aja ya kan. Tapi aku mau coba pakai wireless ini, suaranya bagaimana ini. Ini kalau suaranya lebih bagus, lebih oke. Ini aku buka lagi ya, aku buka lagi. Ini barusan aku coba, suaranya kok masih sama gitu lah. Bahkan lebih pelan, ya kan? Bahkan lebih pelan. Oke. Ternyata itu ada beberapa masalah di sini. Nah, ini harus dibuka dulu. Nah, ini. Nah, ini nggak pas sama mulutnya. Mulutnya siapa? Mulut gue dong. Mulut gue. Ini apa ya? Ini menggunakan apa ya? Bisa dibuka nggak ya? Bukan orang teknisi, masa nggak bisa buka-buka kayak gini? Nah, ternyata dia menggunakan mikrofon yang kayak gini. Ini mikrofonnya aku ada kok. Aku ada jual juga. Di Bos sih, di Bos ada. Nih, ini nggak aku pasang dulu deh. Oke, ini aku langsung coba aja, coba lagi pakai kayak gini. Suaranya gimana ya? Ini ya. Oke, gini. Nah, ini kan gini. Ini gini. Nah, jadi gini. Oke, gini. Ini langsung nancep ke mulut. Oke, gini aja ya. Oke, gini. Oke, aku langsung pindah ke mikrofon yang ini ya. Aku pakai. Oke ya. Aku coba langsung ya. Nih. Ini aku lepas. Nah, ini kelihatan ya kan? Ini aku yang bawa. Nah. Oke, aku langsung cop. Copot, pindah langsung ke sini. Oke. Oke, mudah-mudahan suaranya ini lebih bagus karena ini lebih dekat dengan mulut. Dekat dengan mulut. Nah, ini aku nggak tahu kalau digini kan suaranya gimana ke bawahin. Ini aku ke bawahin. Kalau nggak kena mulut hasilnya gimana? Kalau ke atas mungkin lebih kena ke kena ke apa ya? Hidung-hidung, ya kan? Pernapasan, ya kan? Ini kok agak bengkong-bengkong dikit ya. Emang kayak gini harus bengkokkan dulu. Oke, gini ya. Gini, bener. Oke, gini. Gini. Oke, gini. Ini kalau udah pas kayak gini, udah pas kayak gini. Udah tinggal apa ya? Tinggal tutupin aja pakai sarungnya ini tadi. Oke, sarungnya bersihin dulu. Tinggal masukin sarung. Oke, ini pas ya? Kayaknya udah pas. Atau kayak gini? Ini udah jauh. Ini ya? Udah deket banget ya? Masa deket banget kayak gini nggak kedengeran? Ini kan? Gimana ini? Nih, ini udah. Ini udah deket. Udah deket. Gimana? Oke, gini. Mikrofon di sini. Oke, udah deket. Ini udah deket banget loh dari mulut. Tapi kok tadi pakai langsung ke HP suaranya gitu ya? Nggak jelas ya, apa ini pakai aplikasi ini gara-garanya ya. Oke, ini akan aku coba lagi. Habis ini kalau masih kurang jelas aku langsung pakai ke aplikasi aja ya. Ah, aplikasi, langsung kamera HP aja, kamera bawaan HP. Oke deh, sekian, terima kasih. Ini langsung pakai ke mikrofon ini. Aku pindah lagi ke mikrofon ini ya. Oke, bentar nih. Oke, aku lepas dan masukin yang ini. Oke, ini aku lepas. Oke, gimana? Ini pakai mikrofon yang sini. Oke. Ya untuk nada, aku nadanya sama terus datar. Enggak naik, enggak turun. Oke, sama terus. Enggak tahu ini suaranya bagaimana. Ini suaranya dari mikrofon yang di sini, yang di bawah. Oke. Kembali lagi lah. Kembali lagi ke mikrofon Bando ya. Ke mikrofon Bando. Oke, ini aku kebawain dikit. Nah. Ini ya. Nah, gini aja deh. Coba aku pindah lagi ya ke mikrofon Bando ya. Oke. Okay. Nah, aku...
ini. Nah, gimana? Gimana ini? Oke. Mudah-mudahan ini bagus ya suaranya ya. Oke. Habis ini aku tes lagi. Aku coba dengerin videonya ini. Habis ini kalau bagus suaranya oke, akan aku kalau pakai video lagi pakai ini aja deh, ya kan? Pakai ini aja. Walaupun bawanya ribet sih, bawanya ribet. Kan ini ada bando, ada kawat kayak gini. Kalau ini kan enak bawanya, simpel dikit kan gitu. Ini kan harus dibawa-dibawa gitu. Kalau ini kan tinggal taruh aja. Oke, ya kan? Udah, mudah-mudahan ini suaranya bagus. Ini aku putar ke atas gini. Ini ke atas, nggak tahu suaranya gimana. Ini aku putar pas ke muka mulut, di depan mulut. Nah, putar ke bawah gini, kedengeran nggak? Mungkin pasnya di mulut kayak gini suaranya lebih lebih keras. Oke, kayak gini aja deh. Oke, kayak gini aja. Oke, ya, udah sekian. Terima kasih udah menonton. Ini masih menggunakan mikrofon Bandu. Oke, mudah-mudahan mikrofon Bandu ini bagus. Ini loh, kalau kalian menggunakan ini, pakai ini aja. Ini murah tapi nggak murahan, oke? Di sekitar di tempat aku harganya 125. Beli online 90.000. Oke, ditambah ongkos kirim ya mungkin sama, beda dikit lah, ya kan? Beda dikit. Oke deh. Kalau kalian ingin request video, tulis di komentar ya kan. Mau di video ini, mau di video manapun, kalian bisa tulis ke di situ. Apapun deh yang kalian inginkan. Aku mau kemarin uji nyali sama temen aku. Temen aku, aduh, takut sepertinya. Ah, ngeles mulu kalau diajak apa ya? Diajak apa? Nyari hantu. Kemarin cuma sehari. Habis itu nggak mau lagi. Kalau aku sih, asalkan ada temennya aku berani. Aduh, kalau nggak ada temennya aku masih takut. Ya kan aku masih pemula, pemula, belum belum kenal hantu-hantu kayak gitu. Sebenarnya sih ya harus uji nyali sendirian sih, tapi aku masih takut. Makanya ngajak teman. Eh, malah temen aku yang takut. Tuh. Temen aku udah aku bilangin, kamu tungguin aja di sepeda atau agak jauh deh. Yang penting kamu bisa melihat aku. Kalau ada apa dengan aku, ada apa-apa dengan aku, kamu bisa datang nemuin aku. Atau enggak, kamu bisa ngasih tahu lah orang tua aku. Ya kan, kan gitu. Emang dia enggak mau. Aduh, mau katanya ngeles, banyak kerjaan, ngantuk deh. Besok kerja deh. Duh, kah, ribut. Aduh, ya enggak apa-apa deh. Namanya kalau orang takut itu gimana sih? Cuman aku mau buktiin aja sih, buktiin aja. Kata kamu ada hantu kan gitu. Ada hantu di sana. Atau hantu tuh enggak kelihatan. Oke, hantu tuh emang enggak kelihatan sih, enggak kelihatan. Kalau enggak dipaksa untuk keluar ya enggak akan mau keluar kan gitu. Nah. Terus apa lagi? Hantu itu menakutkan. Kalau belum lihat sendiri, kalau masih omongan orang. Emang sih hantu kesannya itu menakutkan, tapi kan kita harus tahu sendiri, harus merasakan sendiri, melihat sendiri. Tuh, oh kayak gitu tuh hantu seperti itu, kan gitu. Kalau masih katanya, aduh percuma deh, percuma. Itu kan masih kata orang, belum belum membuktikan sendiri. Apa-apa kalau masih katanya orang, belum membuktikan sendiri. Aduh. Apa ya, sama dengan paling 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 paling, aduh males deh dengan kata paling itu. Udah jawab yang pasti pasti aja ya kan, semua kan butuh yang pasti pasti. Cie, kayak cewek yang menunggu pacarnya aja, mau menunggu kepastian ya, mau dilamar atau enggak, mau dinikahin atau enggak. Aduh, cuma buat mainan doang. Aduh, jangan deh, jangan jangan. Oke deh, gitu aja. Aduh, malah curhat kemana-mana. Nggak apa-apa kan sambil ngetes mikrofon, ya kan? Tujuannya ngetes mikrofon, tujuan utama ngetes mikrofon ini, ya kan? Oke, mudah-mudahan ini suaranya kencang, bagus, keras banget, ya kan? Jadi aku besok bisa menggunakan mikrofon ini, ya kan? Bisa menggunakan mikrofon ini. Kalau pakai wireless, aku jamin kayaknya ini suaranya keras. Aku ini belum coba sama sekali, ini baru nyoba ini. Kalau ini suaranya keras banget,
Okay banget. Besok-besok aku pakai mikrofon ini aja deh, mikrofon Bandu kan suaranya lebih dekat dari apa ya? Sumber suara lebih dekat dari Bandunya dengan mikrofonnya. Nah, kalau ribet banget, ribet juga. Ini tempelin aja ke sini. Nah, kan gini. Okay, kan double gini lah. Mikrofonnya double aja. Terus, kok bisa double bang? Bisa. Terus ini pakai apa ya? Pakai ginian. Double deh. Gak percaya? Aku lepas ya. Aku double ya. Nah, aku lepas. Aku pakai kayak gini. Double deh. Aku tancepin dua aja sekaligus. Nah, kayak gini. Oke. Nah, gini. Langsung double dua ini. Nih, langsung double dua. Ini suaranya gimana? Gak tahu aku. Nih, langsung double dua ya. Langsung double dua. Oke. Suaranya gak tahu aku. Gimana? Ini bisa aku deketin ke sini. Ya enggak? Bisa enggak aku deketin ke sini? Bisa dong. Nah, kayak gini, ya kan? Bisa kayak gini. Oke. Kayak gini. Ya kan? Aduh, ini malah rangkap dua ini namanya. Aduh, gimana ini? Ini mikrofon dua, ini dua. Aduh, gimana? Aduh. Udah, aku lepas aja deh. Mungkin suaranya lebih kencang lebih. Oke, kalau sama-sama dari sini, lalu sama-sama deket, mungkin kencengan yang ini. Soalnya beda mikrofon, ya kan? Beda mikrofon. Oke, apalagi? Oke, ini udah aku coba dua loh. Oke, udah aku coba dua. Aku lepas deh, aku lepas. Fokus ke mikrofon Bandu. Oke, ini udah mikrofon Bandu. Oke. Oke. Mudah-mudahan ini ada suaranya, suaranya bagus, suaranya keren, suaranya lebih peka gitu ya. Volume dikit udah kedengeran kan gitu. Ini gini pakai intopi, aduh. Kawatnya ini ngenain ke kulit. Aduh, sakit ini. Aduh. 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 Oke deh, sekian. Terima kasih udah menonton ya. Udah 2 menit. Aduh. Belepotan bahasa Indonesia. Aduh, coba kira ngomong bahasa Jawa ae. Udah 12 menit ini. Enggak terasa ya. Oke, sambil ngabuburit lah, ngabuburit. Tapi ngabuburit ngapain? Aku kan di dalam ruangan. Oke deh. Oke, sekian. Bostron, oke kayaknya ini. Bostron. Nah, rekomendasi lah. Murah-murah tapi enggak murahan kan gitu. Ada lagi sih yang lebih murah dari Bostron itu apa ya? Tafware ya. Aku mau beli, aduh, jangan dulu deh. Aku mau tracking sih sebenarnya. Itu loh, bikin apa ya? Kayaknya kalian suka tracking lihat sepak bola ya? Sepak bola atau apa kalian sukanya? Nonton bola, kalau nggak nonton bola, MNCTV, RCTI, GTV kan gitu. Apa kalian sukanya nonton itu ya? Yaudah. Nanti akan aku buatin video-video yang lebih keren. Oke, sekian dulu. Terima kasih udah menonton. Ini udah lama durasinya. Nanti nguploadnya bingung aku. Nggak ada kuota soalnya. Aduh. Paket Bayu Unlimited. Aduh, nanti akan aku curhat ke kalian. Ya, curhat tentang aku mau jadi YouTuber. Aduh, mau jadi YouTuber aja curhat dulu. Aduh, enggak apa-apa deh. Pemula YouTuber pemula kan gitu, ya kan? Ya udah, jadi YouTuber pemula. Aku kan masih pemula. Ya udah. Oke deh. Sekian, terima kasih udah menonton. Terima kasih, sehat selalu buat kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih udah menonton.